Senti, ma non si può dire. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai gubernur sekaligus pamong masyarakat Yogyakarta, dalam posisi pertama pernah muncul gagasan untuk mengusulkan penundaan PPKM darurat dengan pelonggaran sementara dengan memberikan relaksasi dan napas bagi mereka guna mencari nafkah kembali, betapapun sulitnya. Dalam posisi kedua, dengan dasar pertimbangan keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi, saya punya kewajiban menyelamatkan rakyat dengan cara dan pendekatan berbeda. Namun tanpa mencederai tanggung jawab dan kewajiban saya kepada Presiden Republik Indonesia dan rakyat Yogyakarta. Jika membandingkan PPKM darurat dengan PSBB, saat diberlakukan pada awal pandemi ini muncul, sesungguhnya pada dasarnya tidaklah jauh berbeda. Yang membedakan mungkin adalah faktor psikologis masyarakat berupa kejenuhan yang bagi sebagian besar rakyat kecil dirasakan sudah tak tertahan lagi karena sudah melewati batas ketahanan masyarakatnya. Saudara-saudaraku, warga masyarakat Jogja istimewa yang saya cintai dan banggakan, akhir-akhir ini kita merasakan betapa kita telah jauh dari kemurnian, kesederhanaan, kejujuran, serta rasa saling percaya dan saling menghargai. Betapa kita sudah menjauh dari titik awal keberangkatan kita. Di hari-hari yang penuh cobaannya ini, hendaklah menjadikan kita manusia yang tercerahkan secara akal, budi, dan spiritual. Akal kita menjadi jernih, emosi lebih terkendali, dan ruang spiritual mengarahkan kita untuk menjadi lebih cerdas, arif, bagi lagi bijak dalam mempertimbangkan setiap kata dan perbuatan. Konsekuensinya, kita harus belajar kembali menaruh harapan besar untuk masa depan yang lebih baik agar tidak merugi. Sudah saatnya kita mengakhiri saling berujar kebencian dalam menghadapi prahara kehidupan sekarang ini. Kita harus percaya bahwa kebijakan perpanjangan terbatas PPKM darurat ini, selain untuk melihat bagaimana penurunan pandemi selama masa inkubasinya, justru disertai harapan akan adanya pelonggaran bertahap. Mestinya pemerintah juga sudah memikirkan dukungan diskresi kebijakan berikut pelaksanaannya guna meringankan beban kehidupan rakyat banyak. Di dalam mencari memori kita, sudah terlalu syarat informasi berupa grafik dan tabel
yang dipenuhi oleh angka-angka yang menjadi indikator sebagai basis argumentasi dalam mentelaah peluang yang terbuka. Tantangan yang dihadapi dan strategi yang dirancang, selain mempertimbangkan lingkungan strategik yang berubah dinamis dengan cepat. Biasanya, setiap analisis pandemi selalu mengandung perangkaan yang relatif membaik atau memburuk secara fluktuatif yang ditunjukkan oleh indikator-indikator dari lapangan. Adapun yang selalu memburuk adalah peluang kerja dan pengangguran, kemiskinan, kriminalitas, kesehatan, keamanan, ketersediaan energi, penegakan hukum, dan sebagainya. Menurut guru besar dari Harvard, Michael Porter, dengan sedikit bercanda, ia berani bertaruh. Kalau orang-orang Indonesia diminta membuat daftar persoalan pokok yang dihadapinya, pasti semua sudah tahu dengan benar. Tetapi, mengapa kita berhenti sampai di situ saja dan tidak bergerak ramai-ramai memeranginya? Sebab dunia yang kita hadapi sekarang ini lebih kompleks liku-likunya, maka diperlukan penjiwaan sampai ke akar-akarnya. Ibarat pohon, solusi kita bukan ada di buahnya, melainkan pada akar-akarnya. Pemimpin di semua eselon harus memeriksa sampai aspek bagaimana sebuah kebijakan dijalankan. Selama ini, kita terlalu percaya pada judul kegiatan dan tak punya waktu memeriksa ke dalam kegiatan itu sendiri. Memang birokrasi perlu mengubah cara bekerja dengan menggerakkan simpul-simpul organisasi birokrasi dan menghidupkan kembali kebiasaan berpikir, mengambil inisiatif dan bergerak maju. Maka birokrasi yang bekerja dan berprakarsa dengan cerdas, akademisi yang kreatif dengan komitmen serta didukung oleh wirausahawan yang inovatif dan berani menantang risiko, bisa diharapkan lahirnya model sinergi baru di masa pandemi ini. Mereka inilah aktor-aktor pengubah, dan di tangan mereka pulalah standar kehidupan rakyat Jogja ini dipertaruhkan. Sejarawan Inggris Arnold Toynbee menggarisbawahi peranan mereka dalam teori minoritas kreatif. Bung Karno menyebutnya dengan masa bebas, yang sadar akan tanggung jawabnya ke masa depan. Mereka berpotensi menjadi penggerak dan pengubah utama yang memiliki energi lebih besar dari masyarakatnya yang terpuruk letih. Memiliki kejernihan di tengah lautan kekeruhan pikiran, punya semangat kejuangan pantang mundur di antara masyarakatnya yang putus asa, memelihara dan terus menyebarluaskan optimisme akan hari esok yang lebih baik di tengah luapan pesimisme dan berita hoax. Peradaban besar, konon kata Toynbee, tak pernah dibangun oleh kerumunan orang yang saling menyalahkan dan bertempur antar sesamanya. Mudah-mudahan sopo aruh ini
menjadi pambukaning warono, pengoyak tirai untuk kita semua mau bersama-sama melakukan introspeksi dan evaluasi mesudiri sekaligus mencanangkan maklumat rakyat dengan spirit dan roh Jogja satu bangkit bersama yang juga membawa misi peningkatan kualitas hidup masyarakatnya terutama bagi rakyat kecil yang setiap harinya berkutat dengan perjuangan hidupnya. Akhir kata, semoga Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan melimpahkan berkah serta rahmat-Nya bagi kita semuanya. Amin. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.